Yes, hari saya sangat-sangat excited, sangat-sangat bahagia. Kenapa? Karena pertanyaan terbesar saya saat melihat Ziva Sitar itu terjawab hari ini. Jadi mas, sebagai orang awam, saya melihat Ziva Sitar itu pasti bingung ini cara makainya gimana, susah atau enggak, karena lihat ada strap-strapnya, ada tali-talinya, itu baru pertama kali lihat. Dan itu cara makainya gampang atau enggak, itu bisa dicontohkan kali ini, bisa diperhatikan ya mas ya. Ya, kira-kira mau berapa menit ini? Mau cepat atau lambat? Wajarnya aja. Kecepatan sedang-sedang ya, biar bisa diikuti juga. Kalau saya mewakilin, nanti berpikir kayaknya. Oke, siap. Kita tanya Mas ya. Bisa mau mulai kemana, Mas ya? Sebelumnya gini, saya jelaskan. Oke. Pemasangan di masjid ini tidak perlu pengelasan. Tidak perlu nyuci. Tidak perlu kunci-kunci. Tidak perlu bau dan tidak perlu tenaga. Tidak perlu tenaga ya. Tidak perlu tenaga. Itu nggak perlu semangat kuat, tetapi tetap kuat. Kenapa? Benar dan penasaran kalau saya bantu. Silakan mas. Ya, mulai ya. Ya, take your time. Dari video kali ini kita hanya ingin menunjukkan bahwa masak Ziva Sitar itu tidak serumit yang dibayangkan. Kalau mau lihat yang lebih detail, sudah ada video tutorialnya. Nah ini, jadi strap ini sangat membantu teman-teman di sini masak Ziva Sitar dengan kencang, tidak mudah oleng, tapi juga tanpa tenaga, tanpa las, tanpa mur baut, tanpa aksesoris yang aneh-aneh, bahkan tanpa tenaga. Jadi mungkin bisa lebih jelasin atau foto di video tutorialnya, jadi sudah jelas itu apa saja yang harus ditarik, apa saja yang harus dikencangkan. Dan yang paling menarik dari saya adalah, saya pribadi ya, ini kan lebih masaknya satu kali ya, bukan untuk bongkar pasang ya. Jadi dipakai sekali sudah bisa buat dipakai berhari-hari. Iya, iya. Jadi memang tidak membuang waktu banyak, tidak harus repot-repot. Jadi memang Ziva Sitar ini sudah bikin membuang Anda lebih nyaman, praktis digunakan, dan tentunya kuat ya. Oke, okay. Terima kasih. Jangan lupa pesan terus Ziva Sitar karena detik ini stoknya semakin tipis, jangan sampai kehabisan. Terima kasih. Mari terus, semoga Ziva Sitar bermanfaat untuk Anda.